Suntik anestesi. Oke. Iya, saya akan pasang alat tracking ini. Iya, stop. Tolong, jangan sakiti istri saya, Pak. Tolong, saya mohon. Tolong, hentikan semuanya. Udah, saya udah pasang alat trackingnya. Oke? Kamu harus tahu, Arya, bahwa alat pelacak itu bukan hanya bisa mendeteksi keberadaan kamu, tapi juga bisa mendengarkan suara. Jadi Papa bisa dengar semua pembicaraan kamu. Jadi kamu benar-benar jangan berusaha untuk membohongi Papa lagi. Oh ya, Papa hampir lupa. Ada satu permintaan lagi dari Papa. Apa itu? Papa minta kamu usir Fondi Himawan dari rumah kamu. Laki-laki nggak tahu malu itu nggak pantas tinggal di rumah kamu. Rudolf, saya nggak mungkin ngelakuin itu semua. Papa Fondi bukan cuma papa sambung saya, tapi Papa Fondi adalah papa mertua saya. Saya nggak mungkin ngusir mertua saya sendiri dari rumah itu, Pak. Jadi kamu lebih memilih kehilangan istri kamu demi laki-laki busuk itu tetap tinggal di rumah kamu dan dia punya rumah? Bukan gitu, Pak. Lakukan operasinya sekarang. Nggak, jangan. Oke. Saya akan usir Papa Fondi dari rumah itu. Iya, saya janji. Saya akan usir dia. Tapi, gimana soal Mama Maya? Apa Anda tega ngelakuin hal yang sama terhadap perempuan yang Anda udah sakiti dan Anda udah hancurkan hidupnya selama ini? Saya ini bukan laki-laki bejat, Arya. Mama kamu kalau mau tinggal sama kita, silakan. Tinggal sama kita? Iya. Maksudnya kita kan tinggal bersama? Loh, tentu dong. Karena sebuah keluarga itu kita harus tinggal bersama dan saling melindungi. Lagian sekarang rumah kita itu banyak sekali. Di setiap wilayah ada. Kamu lupa, ini adalah list aset keluarga Kusnadi yang sudah menjadi milik kita. Kamu bisa pilih tinggal di mana pun. Dan sekarang semua ini sudah menjadi milik kita. Saya minta maaf, Pak Rudolf. Saya nggak sudi tinggal di rumah Kusnadi. Ini bahkan sama aja dengan merampok, Pak. Merampok? Papa kan sudah bilang, ini adalah hak kita dan Papa hanya merebut hak kita kembali. Jadi itu bukan merampok, Arya. Bagian apa power kamu untuk bilang kamu gak sudi sementara nyawa istri kamu itu ada di tangan Papa? Tapi soal mama kamu, kalau dia mau tinggal bersama kita, ya silakan. Tapi kalau dia gak mau tinggal sama kita, silakan dia tinggal bersama laki-laki busuk itu. Oh ya, dan setelah semuanya pergi, kamu bisa jual rumah itu. Karena Papa nggak mau ada bekas laki-laki busuk di dalam rumah itu. Dan rumah itu sudah menjadi busuk. Papa muak. Pak, saya minta maaf, tapi itu bahkan bukan rumah Anda. Jadi bagaimana Anda ngerasa muak? Saya nggak ada waktu panjang untuk berdebat, Arya. Jadi silahkan kamu mengambil keputusan. Take it or leave it. Penuhi semua keinginan Papa. Atau ucapkan selamat tinggal pada istri kamu yang sebentar lagi akan mengembuskan nafas terakhir. Oke. Saya akan ikutin semua keinginan Anda. Saya akan jual rumah itu. Saya akan usir Papa mertua saya dari rumah itu. Saya akan tinggalin Stara dan Nila untuk selamanya. Tapi tolong, lepasin dulu istri saya. Dan saya akan ngelakuin semua itu. Saya janji, tolong lepasin istri saya, Pak. Itu baru anak Papa. Operasi batal. Setelah. Mau kemana? Ingat janji kamu, Arya, bahwa kamu akan tinggalkan Starla dan kamu tidak boleh dekat-dekat lagi dengan dia. Dan itu mulai dari sekarang. Dan Papa yang akan mengantar Starla dan Nila
ke rumah kontrakan Mama. Untuk terakhir kalinya, Pak, saya meminta sama Pak Rudolf, untuk terakhir kalinya, tolong biarkan saya mengantar anak dan istri saya pulang. Biarkan saya membaringkan mereka di kamar mereka masing-masing. Anggap aja ini untuk perpisahan saya sama anak dan istri saya. Lagi pula Anda udah taruh tracking device juga kan di saya. Saya nggak akan bisa kemana-mana. Saya nggak akan bisa macam-macam. Dan kalau memang Anda masih nggak percaya, Anda boleh ikut sama saya, Pak. Tapi tolong, biarkan saya mengantar anak istri saya pulang. Oke. Tapi jangan kamu pernah berpikir untuk lolos dari Papa. Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.